lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat nonton video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semua. Jadi untuk pengambilan video kali ini yaitu karena kendalanya alat ini CatGex 320 itu kadang kalau sudah kerja setengah hari atau kerja satu hari terus diparkir baru lanjut lagi itu dia tidak bisa berfungsi handle swingnya. Jadi info dari mekaniknya Trakindo, berhubung mekaniknya Trakindo ini dari Kendari yang dikirim kemarin untuk servis alat ini, makanya silnoidnya mau diganti karena yang CatGex begini kalau masalah di swingnya itu pengaruhnya di silnoid swing. Saya review enggak apa-apa Bang ya. Saya ini mau apa? Buat di YouTube konten. Saya akan ada konten di YouTube. Silnoid yang nomor 2, silnoid swing sementara proses. Oke. Lepas ini. Oke. Coba foto dulu.